Pemirsa, anggota Persit Kodim 0714 Salatiga memberikan penyuluhan dan keterampilan kepada PKK di Desa Sasaran TMMD Reguler 110 Kodim Salatiga. Salah satu keterampilan yang diajarkan yakni cara membuat bunga dengan menggunakan bahan sabun batangan. Dalam rangka menyukseskan TMMD regular ke-110, Persit 0714 Salatiga memberikan penyuluhan keterampilan kepada PKK Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kota Salatiga. Ini hanya saran yang sebaiknya, yang lebih dari to play. Dalam kegiatan tersebut hadir Ketua Persit Kartika Kodim 0714 Salatiga Endang Lokajaya, anggota pengurus Persit dan anggota PKK Desa Ketapang. Memberikan pengetahuan keterampilan kepada masyarakat yang bernilai ekonomis sehingga dapat menunjang perekonomian keluarga, dan kedua, di kala pandemi seperti ini, ibu-ibu dapat berkreasi di rumah yang dengan sesuatu yang bernilai ekonomis tanpa harus meninggalkan rumah. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan keterampilan kepada anggota PKK Desa Ketapang untuk mengisi waktu luangnya, dan diharapkan keterampilan tersebut dapat menambah pendapatan keluarga. Yang berwarna lain ada yang berwarna biru atau yang berwarna merah, sesuai dengan... Keterampilan yang diajarkan adalah cara membuat bunga dengan bahan sabun mandi batangan. Harapan saya dengan pengetahuan yang kami berikan ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa sehingga dapat terwujud masyarakat makmur dan sejahtera. Tim Liputan, Bandung TV.